Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul 11 tahun rujuk, A'agim kembali ceraikan Teh Nini. Talak 3, putra sulungnya angkat bicara. Pendakwah Abdullah Giman Setiar atau A'agim dikabarkan mentalak 3 istrinya, Nini Mutmainah atau Teh Nini. Informasi perceraian A'agim dan Teh Nini ditulis oleh putra mereka, Muhammad Gazza Al-Ghazali, di laman Facebook pribadinya. Gazza juga menerangkan bahwa sang ibu sudah tak lagi mengurusi keperluan pesantren yang dikelola A'agim. Namun, saat ini laman Facebook Gazza Al-Ghazali sudah tidak ada lagi postingan soal kabar perceraian orang tuanya. Namun pada November lalu, Gazza membenarkan kabar yang beredar. Alasan dihapusnya salah satu postingan itu lantaran mengikuti saran dari gurunya. Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi langsung dari pihak terkait. Perjalanan rumah tangga A'agim menikah dengan Teh Nini pada 1988. Pada tahun 2006, A'agim mempoligami. A'agim menikahi seorang janda 3 anak, Alfarini Eridani yang akrab disapa Teh Rini. Pada 2011, A'agim juga sempat menceraikan Teh Nini sebelum akhirnya mereka rujuk setahun kemudian. Walaupun Teh Rini tidak hadir dalam pernikahan A'agim dan Teh Nini, keduanya sering terlihat kompak dalam berbagai kesempatan. Positif COVID-19. Saat ini, Ustadz Kondang asal Bandung, Abdullah Giman Setiar atau kerap disapa A'agim, masih berjuang melawan COVID-19. A'agim mengumumkan dirinya positif virus COVID-19 lewat video pada kanal YouTube-nya A'agim Official pada Selasa. Pada video ini, A'agim membeberkan kondisi kesehatannya. Selain itu, ia menjelaskan aktivitas kesehariannya pada beberapa hari lalu sebelum dinyatakan positif. A'agim mengaku sempat merasa tidak fit pada hari Sabtu lalu dan melakukan tes rapid, namun hasilnya non-reaktif COVID-19. Setelah itu, Ustadz ini memutuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri. Pada hari Senin, A'agim berinisiatif untuk melakukan tes swab COVID-19. Tak hanya A'agim, anaknya juga ikut lakukan tes swab. Hasil tes swab anaknya menunjukkan negatif. Ustadz kelahiran Bandung ini mengatakan sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan pada videonya ini. Ia juga meminta doa segera sembuh dari COVID-19. Ia juga menganjurkan banyak pihak yang pernah berkontak dengannya beberapa hari lalu untuk melakukan tes swab. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.